Apakah harga emas akan kembali terjerembab? Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di bawah area kritis. Jika pergerakan emas tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1784,66 sampai 1792,86 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 1759,17. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1792,86 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1808,75. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.